Hai semuanya, selamat datang di channel Craft Tahra. Kalau kalian mau bikin kado unik kayak gini, langsung aja bisa cek di toko Sino Dekor. Untuk linknya bisa lihat di deskripsi ya. Di video kali ini, aku mau kasih tutorial buket hijab yang simple dan mudah banget diikutin. Yuk kita simak tutorialnya ya. Pertama, siapin alat dan bahannya dulu. Bahan-bahannya bisa cek di deskripsi ya. Di sini ada satu kerudung, lalu ada kertas PC, ada double tip dan gunting, karet Jepang dan juga pita. Langkah yang pertama, tumpuk kerudung menjadi tiga bagian seperti ini ya. Aku lipat kecil-kecil setiap tumpukan hijabnya ya. Kemudian diikat pakai tali Jepang. Lakukan juga hal yang sama untuk tumpukan hijab yang lain ya. Nah, kalau udah, satukan semua lipatan hijabnya ya. Untuk sisa bagian bawah hijabnya ini bisa dirapikan juga ya, diikat pakai tali. Langkah berikutnya, tempelkan double tip pada kertas PC atau kertas buffalo. Buat cone es krim seperti ini. Kemudian sisa kertasnya bisa digunting dan dirapikan. Kertasnya ini bisa kalian beli di fotokopian atau toko ATK terdekat ya. Masukin hijabnya, kemudian tarik lipatan kecil-kecil yang tadi supaya membentuk bunga atau mekaran seperti ini ya. Ditekan sampai kencang dan gak jatuh hijabnya. Kalau udah, ini aku bikin kartu ucapan pakai kertas PC yang tadi. Ini pakai kertas warna coklat dan putih, kemudian ditempelkan pada tusuk sate. Pakai double tip ya ini. Lalu masukkan pada hijabnya yang tadi. Nah, kalau udah bikin pitanya, tempelin double tip di pitanya, kemudian dipasang lagi ke buketnya. Jadi pitanya nggak bakalan goyang ya. Nah, ini dia hasil buket hijabnya. Ini aku tambahin pakai bunga artifisial ya teman-teman, biar kelihatan tambah cantik. Bikinnya simple dan mudah banget kan? Buket ini cocok buat hari guru maupun hari ibu nanti. Kalau kalian udah cobain tutorial ini, jangan lupa untuk tulis di komentar ya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Dukung terus channelku dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial berikutnya ya. Terima kasih. Di toko Sino Dekor ini juga ada mahar rustic yang super estetik dan pastinya harganya terjangkau loh. Jangan lupa cek di deskripsi ya.